Semangat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, hari ini saya mau mengaduk komposter yang beberapa hari lalu saya buat tepat 4 hari ya. Yuk kita mulai, kita update bagaimana komposter yang udah berusia 4 hari. Tarah. Nah, ini dia. Ini lumayan agak lembab juga, alhamdulillah. Terus saya pegang juga ini hangat ya komposnya, jadi dia nggak terlalu basah juga, nggak terlalu kering. Kita aduk nanti sampai bawah ini belum terurai semua, iya baru 4 hari. Manfaat pengadukan ini selain memasukkan oksigen ke dalam komposter, karena komposter ini adalah komposter aerob, yaitu yang memerlukan udara. Jadi kita juga harus simpan di tempat terbuka. Nah, kita aduk, lihat ini masih ada yang kemarin kita masukkan, ada kulit jeruk, kulit pisang, ada rumput, ada cecahan daun mangga. Ini tidak bau sama sekali, malahan wangi kulit jeruk. Nah, terus kita aduk sampai bawah. Gimana nih di rumah, teman-teman udah pada mulai ngompos belum? Hayo, siapa yang masih mencampur sampah organik dan anorganik? Untuk kali ini di stop dulu ya. Kita belajar sama-sama untuk mengolah sampah sendiri. Karena misalkan kita buang sampah nih di depan, kemudian sampah itu diangkut sama petugas kebersihan dan kita pikir selesai sudah masalah sampah kita di rumah. Tapi sampah yang kita buang dan diangkut oleh petugas kebersihan itu akan menimbulkan masalah di TPA. Ya, di sana menumpuk, mengotori. Kalau tidak diolah itu sangat-sangat sayang sekali. Nah, ini posisinya ini sudah diaduk semua tadi sampai bawah. Mau saya tambahkan sampah organik. Seperti biasa ada tanah atau media tanam. Tadi saya campur sedikit pupuk kandang. Ini ada jambu air. Ada dikasih sama orang, cuman qadarullah banyak sekali ulat-ulat kecilnya. Daripada dibuang, lebih baik kita komposkan saja. Jangan lupa dicacah terlebih dahulu, karena pasukan-pasukan mikroba itu senang sekali kalau sampah organiknya itu lebih kecil, lebih memudahkan untuk mereka memamah atau menghancurkan limbah organik ini. Setelah dikasih bioaktivator, air campuran ekoenzim tadi saya tutup dengan tanah atau media tanam. Ya, kita ratakan dulu, usahakan semua tertutup oleh tanah. Lanjut, saya mau menggunakan unsur coklatnya, yaitu sekam mentah ini. Tapi ini sudah difermentasi sih, kata yang pedagangnya. Saya kebetulan beli di kafling tanaman yang jual tanaman gitu. Kemarin di sini lebih murah, sekarungnya itu Rp20.000. Kalau di Bekasi masih Rp35.000 waktu itu. Oke, udah selesai. Jangan lupa teman-teman juga mulai mengompos ya. Nah, ini pasukan komposter saya, ada komposter ember, ini ember bekas semua ya. Dan ini juga ada pot. Kita intip-intip dulu nih. Ini kalau kurang lebih usianya belum 1 bulan ya, udah saya aduk tapi masih belum sempurna. Nanti update lagi untuk semuanya. Ini ya limbah organik. Kalau cangkang telur nggak saya masukkan ke komposter. Pernah saya masukkan ke komposter, waktu itu komposter pot, cuman prosesnya emang agak lama dia. Kalau cangkang telur itu lebih lama hancur, makanya saya seringnya dicuci, jemur, lalu ditumbuk.
Jadi untuk campuran media tanam langsung atau disebar di pot-pot di rumah. Ini dia, ini sebentar lagi insya Allah akan panen. Waktu itu untuk praktek sama ibu-ibu di sini tentang mengompos, mudah-mudahan jadi. Sebulan lagi, enggak nyampe sebulan, kurang lebih beberapa minggu lagi deh. 1 minggu atau 2 minggu lagi insya Allah akan panen ini. Oke, segitu saja update komposter gerabah kali ini. Terima kasih. Semangat selalu. Assalamualaikum teman-teman.